Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chau Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri lagi ya Yang menceritakan masih seputar KRL atau kereta api Oke daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya Kereta adalah alat transportasi yang cepat dan nyaman Tapi ada yang malah mengalami kejadian seram di dalamnya, karena kereta juga punya banyak misteri di balik tirai dimensinya. Teman kita Bimo malam ini akan menceritakan pengalaman seramnya di atas kereta. Bim, nanti kalau ke Jakarta lagi, kamu nginep di tempatku aja ya. Gampang, bolak-balik Jakarta Bogor. Keretanya enak sekarang. Itu kalimat terakhir yang diucap Randy pada pertemuan terakhir kami sekitar tahun 2017 lalu. Randy itu teman kuliah. Kami sama-sama kuliah di UGM, universitas yang letaknya di kota Yogyakarta. Selepas lulus kuliah, Aku dan Randy mengikuti jalan hidup kami masing-masing. Randy kembali ke kota asalnya, Bogor, dan bekerja di sana gak lama setelah lulus. Sementara aku tetap di Jogja, bekerja di salah satu sekolah menengah pertama sebagai guru matematika, sebagai guru. Beberapa kali aku harus ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan ataupun seminar Tapi gak terlalu sering juga Nah, pada bulan Juli 2019 Aku ditunjuk oleh sekolah untuk mengikuti seminar pendidikan di Jakarta Sendirian aku harus mewakili sekolah Ya sudahlah Tanpa keberatan, aku berangkat ke Jakarta Seminar akan diadakan selama tiga hari di salah satu balai pertemuan di Jakarta Pusat. Teringat pesan dari Randy yang bilang, "Aku harus mampir ke rumahnya di Bogor, kalau sedang di Jakarta langsung saja aku menghubunginya." "Sudah, kamu nginep di rumahku aja, pulang pergi dari sini aja. Pokoknya gitu aja deh." Begitu Randy bilang Ya sudahlah Karena kangen dengan sahabat lamaku ini Akhirnya aku memutuskan untuk menginap di rumah Randy Selama mengikuti seminar di Jakarta Waktu itu hari Minggu malam Aku berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat Mendarat sekitar jam 9 malam Randy sudah tahu mengenai jadwal kedatanganku. Dia bilang nanti akan menjemput di stasiun Bogor. Ya, aku akan menggunakan KRL menuju Bogor. Transportasi yang menurutku nyaman, cepat dan bebas macet juga. Aku berniat untuk berkereta Jakarta-Bogor selama mengikuti seminar di Jakarta. Singkat cerita, Aku akhirnya menginjakkan kaki di Stasiun Sudirman sekitar jam 10 lewat sedikit. Di stasiun ini, aku menunggu kereta menuju Bogor. Perjalanan kurang lebih selama satu setengah jam sudah sampai tujuan. Sebagai orang Jogja, walaupun sudah sering kali melancong ke Jakarta, tapi tetap saja aku masih kikuk mengikuti ritme hidup di kota metropolitan ini Semua orang seperti kesetanan dikejar waktu Berlomba-lomba saling berebut untuk mencari nafkah yang ada Tapi untung saja Hari pertama di Jakarta kali ini adalah hari Minggu Bus dan kereta nggak sepenuh pada hari kerja Aku bisa sedikit bernafas lega. Sama stasiun Sudirman juga sepi, sangat sepi. Malahan, hanya ada beberapa orang yang sepertinya satu tujuan denganku karena kami berdiri di jalur yang sama. Selebihnya, hanya beberapa petugas yang terlihat warawiri di sekitar stasiun. Mau kemana, dek? Suara seorang bapak membuyarkan lamunanku ketika aku sedang duduk di kursi besi panjang. "Ke Bogor, Pak?" jawabku sambil tersenyum. "Oh, dari luar kota ya?" tanya bapak itu lagi. Kali ini sambil tersenyum. "Hehe. Iya, Pak. Saya dari Jogja." "Iya sih." Menurut sedikit temanku yang ada di Jakarta, wajah dan penampilanku sangat terlihat kalau aku dari luar Jakarta. Jadi akan sangat kelihatan kalau aku bukan orang Jakarta. Kemeja gombrong, lengan pendek, celana panjang kain, sepatu kets berwarna putih. Kata teman-teman, penampilanku sudah sangat ketinggalan zaman. Tapi kalau aku merasa nyaman ya gimana. Oh iya. Bapak yang kemudian duduk di sebelah kiriku ini sudah kelihatan tua. Perkiraanku sih umurnya sekitar 50 atau 60 tahun. Tubuh kurusnya berbalut jaket tebal berwarna biru. Rambutnya juga sudah putih semua. Tertutup oleh peci hitam yang ia pakai. Bapak mau ke Bogor juga. Tanyaku, kemudian, "Enggak, saya enggak sampai bokor kok," jawab Bapak itu pendek. Setelahnya, kami saling diam tanpa percakapan, menunggu kereta datang. Sudah nyaris jam setengah sebelas. Ketika akhirnya terlihat ada kereta datang dari kejauhan, tapi... Aku nggak tahu pasti kalau kereta ini akan sampai Bogor atau enggak Karena sepertinya nggak sesuai dengan jadwal yang tertera Menurut jadwal, harusnya kereta Bogor datang 10 menit lagi Tapi kereta ini datangnya lebih awal Dan parahnya lagi Setelah kereta sudah dekat Aku nggak melihat ada tulisan di gerbong kereta paling depan, tulisan yang menunjukkan tujuan kereta. Bogor, misalnya, atau Depok lah nggak ada tulisannya. Tapi walaupun begitu, aku tetap berdiri dari duduk untuk bersiap menaiki kereta ini. Kalaupun nantinya nggak sampai Bogor, aku akan melanjutkan menunggu kereta di stasiun terakhir dari kereta ini. Kamu jangan naik kereta ini. Naik yang berikutnya aja. Lagi-lagi bapak itu mengagetkan aku yang sedang sedikit bingung. Loh, kenapa memangnya, Pak? Tanyaku penasaran. Kereta ini bukan ke Bogor," jawab bapakku tanpa menatap. "Oh, gitu ya, Pak? Ya sudahlah. Akhirnya aku mengikuti saran si bapak tanpa banyak tanya, lalu duduk kembali. Kemudian kereta berhenti, lalu pintu terbuka. Sekilas aku perhatikan sekeliling, gak ada penumpang yang bergegas masuk ke kereta ini. Satu-satunya penumpang yang naik adalah bapak yang dari tadi duduk di sebelahku, hanya dia seorang. Aku perhatikan juga. Dalam gerbong kereta, lampunya redup, gak seterang seperti biasanya. Ada beberapa penumpang yang aku lihat sedang duduk di dalamnya, tapi sama sekali aku gak bisa melihat jelas wajah mereka karena ya, itu tadi, lampu kereta sangat redup, nyaris gelap total. Hanya beberapa detik setelah bapak itu naik. Pintu kereta menutup, lalu kereta berjalan menjauh, meninggalkan Stasiun Sudirman. Benar, kereta ini sepertinya hanya menaikkan satu penumpang saja, hanya bapak itu. Dan yang agak aneh lagi, aku perhatikan beberapa orang yang sedang menunggu kereta di jalur yang sama denganku. Mereka seperti cuek ketika kereta tadi datang tidak mengindahkan Ah, mungkin karena kereta tadi nggak sampai Bogor Dan orang-orang ini tujuannya ke Bogor semua Gumamku dalam hati Ya sudah Lalu aku kembali membuka ponselku Sambil menunggu kereta datang Dan benar 10 menit kemudian kereta datang Kali ini aku yakin kalau ini keretanya. Karena sesuai jadwal dan tertera tulisan Bogor di kereta paling depan. Aku bangkit dari duduk dan bersiap untuk masuk ke kereta. Sambil menunggu kereta benar-benar berhenti dan terbuka pintunya. Aku memperhatikan sekitar. Kali ini hampir semua orang yang menunggu di jalurku berdiri. Sama mereka juga menunggu kereta berhenti dan membuka pintunya. Gak seperti kereta sebelumnya, mereka sepertinya cuek. Setelah pintu terbuka, aku dan beberapa penumpang lain masuk. Setelah sudah berada di dalam, dengan santai aku berjalan mencari tempat duduk karena memang kereta dalam keadaan cukup kosong. Banyak kursi yang gak terisi. Lalu, setelah pintu tertutup kembali, perlahan kereta mulai bergerak maju, meninggalkan Stasiun Sudirman dan meninggalkan Kota Jakarta. Entahlah, aku selalu suka menggunakan transportasi umum, khususnya kereta. Aku senang memperhatikan orang-orang sekitar sesama penumpang gerak-geriknya, penampilannya, tapi memperhatikannya ya nggak secara langsung ya. Bukan memperhatikan in a creep away. Anyway, kereta terus melaju menuju Bogor, melewati satu stasiun dan stasiun berikutnya. Kereta berjalan dengan kecepatan konstan menembus malam yang semakin larut. Semakin mendekati Bogor, penumpang semakin berkurang. Aku perhatikan, hanya ada satu dua orang yang masuk setelah semakin jauh meninggalkan kota Jakarta. Sampai akhirnya, ada kejadian yang menurutku cukup aneh. Ada pemandangan di luar kereta yang sepertinya susah diterima oleh akal sehat. Kejadian pertama ketika kereta tiba di stasiun UI. Di stasiun UI ini, sama seperti stasiun-stasiun lainnya. Kereta juga berhenti, sama dengan stasiun sebelumnya. Juga, kereta akan mengurangi kecepatannya ketika sudah mulai memasuki area stasiun. Aku yang sejak tadi terus menikmati perjalanan dengan melihat pemandangan di luar, tentu saja aku juga akan memperhatikan stasiun UI ini. Kereta melambat, lalu mulai memasuki area stasiun. Semakin melambat dan terus melambat, sebelum akhirnya nanti benar-benar berhenti. Ketika kereta sudah sangat melambat, inilah aku melihat pemandangan yang kali ini bisa dianggap bukan pemandangan aneh. Aku melihat seseorang, seseorang yang sedang duduk di kursi tempat penumpang, tempat menunggu kereta di jalurnya. Aku melihat. Ada seseorang yang sedang duduk, dan itu adalah bapak yang berbincang denganku tadi di stasiun Sudirman. Kebetulan posisi duduknya menghadap ke pintu, keluar masuk menghadap ke arah peron stasiun tempat penumpang yang akan naik atau turun kereta. Ya, aku yakin itu adalah orang yang sama. Aku masih sangat ingat dengan penampilannya. Jaket biru dan berpeci. Aku masih sangat ingat juga dengan wajahnya. Oh, ternyata bapak itu turun di U, iya. Begitu ucapku dalam hati. Bapak itu nggak melihatku karena posisi duduknya sudah lewat agak jauh di sebelah kiri. Jadi, kami nggak bisa bertegur sapa atau seenggaknya saling melempar senyum. Singkatnya, pintu menutup kembali, lalu kereta bergerak berjalan lagi menuju stasiun-stasiun berikutnya di depan Pondok Cina, Depok Baru, dan seterusnya. Aku nggak terlalu memikirkan tentang kejadian yang baru saja terjadi itu. Ketika melihat Bapak berpeci di stasiun UI tadi. Karena memang gak ada yang aneh dengan kejadian itu. Nah, keanehan mulai muncul dalam pikiran ketika kereta memasuki stasiun Depok. Sama seperti sebelumnya, kereta akan mengurangi kecepatannya ketika mulai mendekati area stasiun. Sama juga dengan kali ini, ketika mendekati stasiun Depok. Melambat dan semakin melambat, sebelum akhirnya kereta benar-benar berhenti. Nah, ketika beberapa detik sebelum kereta berhenti inilah, aku melihat pemandangan yang kali ini sudah mulai aneh. Aku melihat bapak itu lagi. Sontak, aku langsung berdiri, lalu mendekat ke jendela, memastikan kalau itu adalah orang yang sama dan benar. Aku benar-benar yakin kalau itu orang yang sama. Bapak berpeci yang di Stasiun Sudirman dan Stasiun UI tadi. Aku juga masih sangat hafal dengan wajahnya. Masih ingat dengan penampilannya. Sangat ingat. Aku sangat ingat kalau itu adalah orang yang sama. Kali ini, si bapak berdiri di depan dinding stasiun, menghadap kereta. Berdiri diam dengan tatapannya yang kosong. Lagi-lagi, posisi kami sudah nggak terlalu dekat lagi. Ketika kereta sudah benar-benar berhenti, selama kereta berhenti yang cukup sebentar itu, aku terus memperhatikannya. Kok bisa? Kok tiba-tiba bapak itu sudah ada di Depok? Gimana ceritanya? Banyak berkecamuk pikiran dalam kepalaku. Lalu, kereta mulai jalan lagi menuju stasiun berikutnya. Ah, mungkin itu orang yang berbeda, tapi aku yakin itu orang yang sama. Aku ingat betul wajah dan penampilannya. Selanjutnya, aku terus berperang batin, mencari jawaban pasti atas peristiwa tadi. Rasa kantuk yang sebelumnya mulai datang jadi hilang, keanehan ini membuat pikiranku terus berputar. Stasiun berikutnya adalah Citayam. Setelah dua peristiwa di stasiun sebelumnya, aku jadi berniat untuk memperhatikan stasiun ini dengan seksama. Untunglah. Di Citayam aku nggak melihat ada bapak itu lagi. Hanya ada beberapa penumpang yang lalu-lalang di dalam stasiun. Sampai akhirnya kereta meninggalkan Citayam. Aku benar-benar nggak -benar melihat bapak itu lagi. <tuh> mungkin aku tadi salah lihat. Aku bernafas lega. Stasiun berikutnya juga sama di stasiun Bojong Gede. Aku juga nggak ngelihat ada yang aneh, dan aku juga nggak ngelihat bapak itu lagi. Semakin bernafas legahlah aku. Pikiranku yang tadinya sudah macam-macam menjadi lurus kembali. Akan tetapi, kecemasanku muncul lagi ketika kereta sudah sampai di stasiun Cilebut. Karena keanehan itu terjadi lagi, aku yang sebelumnya sudah lega dan plong pikiran karena nggak melihat ada keanehan di dua stasiun sebelumnya, jadi nggak terlalu memperhatikan pemandangan stasiun lagi. Ketika kereta mulai memasuki area Cilebut, lagi-lagi kereta melambat dan terus melambat sampai akhirnya berhenti. Setelah sudah benar-benar berhenti, pintu kereta pun terbuka. Kereta ketika pintu kereta sudah terbuka penuh inilah aku terperanjat kaget, sangat terkejut. Aku yang duduk nyaris tepat di depan pintu, tentu saja dapat melihat dengan jelas pemandangan di luar pintu kereta. Dan benar apa yang kalian pikirkan? Aku melihat lagi, Bapak berpeci itu. Bapak yang aku ajak ngobrol di stasiun Sudirman tadi, dia berdiri hanya beberapa meter di depan pintu yang dalam keadaan terbuka, dan aku yakin itu adalah orang yang sama. Sekali lagi, aku masih ingat betul penampilannya. Raut wajahnya dan semuanya, aku yakin kalau itu bapak yang sama. Aku semakin yakin kalau itu adalah orang yang sama. Jarak kami sangat dekat, hanya beberapa meter saja. Aku yang masih bingung terkesima, jadi mulai merinding ketika bapak itu akhirnya tersenyum padaku. Aku langsung membalas senyumnya, "Mau nggak mau ya, hanya beberapa detik lamanya, kami saling menyapa dan melempar senyum sampai akhirnya pintu menutup kembali." Kemudian, setelah kereta berangkat, bapak itu terus memandangku sampai akhirnya kereta membawaku menjauh dan hilang dari pandangannya. Aneh banget kan? Kok bisa? Kira-kira 10 menit kemudian akhirnya aku sampai di stasiun Bogor Dan aku bertemu dengan Randy di tempat parkiran Senang sekali rasanya melihat sahabat yang sudah lama nggak ketemu ini Setelah itu, aku jadi lupa dengan peristiwa yang baru saja aku alami di dalam kereta tadi Singkat cerita, kemudian hari berlalu. Aku sudah sampai di hari Rabu, hari terakhir dari acara seminar yang aku hadiri. Sesuai dengan rencana sebelumnya, selama di Jakarta aku tinggal di rumah Randy di Bogor. Setiap harinya aku pulang pergi menggunakan kereta, dan rencananya lagi nanti setelah selesai seminar dan acara penutupannya. Aku akan kembali ke Bogor dan menginap satu malam lagi di rumah Randy ini Barulah besok paginya aku akan ke bandara dan kembali lagi ke Yogyakarta Tapi ternyata pelaksanaannya meleset dari rencana Yang tadinya aku pikir kegiatan akan selesai jam 7 malam Ternyata molor dari jadwal karena ada beberapa acara tambahan Acara baru benar-benar selesai ketika sudah nyaris jam 9 malam. Akhirnya aku bisa sedikit bernafas lega karena sudah bisa pulang ke Bogor akhirnya. Tapi ternyata lagi-lagi aku salah. Beberapa teman seminar mengajakku untuk ngopi sebentar untuk sekedar berbincang. Perpisahan informal katanya, acara santai. Ya, aku sih nggak bisa mengelak. Nggak enak dengan teman-teman sejawatku itu. Ya sudahlah, akhirnya aku ikut mereka, tapi aku bilang aku nggak bisa lama-lama karena harus naik kereta terakhir ke Bogor. Mereka pun mengiakan. Akhirnya, malam terakhir seminar ditutup dengan bincang akrab sesama peserta. Setelah acara bincang santai itu selesai Aku pun kembali Diantarkan oleh Ari Ari temanku Mengantarkanku sampai ke stasiun 30 menit sebelum jam 12 Ketika aku akhirnya sampai di stasiun Mangarai Untung saja aku gak bawa banyak bawaan Hanya tas lempang kecil yang menggantung di badan Jadinya bisa berlari masuk stasiun mengejar kereta, dan itu sudah nyaris tengah malam. Tentu saja stasiun ini sudah sepi. Aku hanya melihat beberapa petugas stasiun dan segelintir penumpang saja. Gak berapa lama, aku sampai juga di salah satu jalur. Menurut info yang aku dapat dari petugas yang berjaga di depan tadi, katanya jalur ini yang akan dilewati kereta menuju Bogor. Aku duduk di kursi panjang Menunggu kedatangan mereka Petugas tadi juga bilang Kalau kereta akan datang pada pukul 11.45 Ya syukurlah aku jadi nggak terlalu lama-lama menunggu Tubuhku sudah sangat lelah Pikiran juga letih Membuatku ingin cepat-cepat sampai di Bogor Ah, tapi ternyata aku juga sudah rindu. Kota Jogja, gak betah aku berlama-lama hidup di penatnya Jakarta ini. Syukurnya, besok pagi aku sudah terbang kembali ke Yogyakarta. Agak lama aku tenggelam dalam lamunan, ditunjang dengan sepinya stasiun Manggarai. Semakin dalam saja aku melamun, sampai akhirnya... Lampu terang kereta menyilaukan dan membuyarkan lamunanku. Kereta melambat dan semakin melambat, sampai airnya benar-benar berhenti di hadapanku. Aku langsung naik saja. Setelah sudah berada di dalam, aku nyaris terjatuh. Kenapa? Karena hanya satu atau dua detik kemudian aku baru masuk. Pintunya langsung tertutup dan kereta bergerak maju. Seperti hanya menunggu aku seorang yang masuk, tapi ya sudahlah. Mungkin karena sudah malam dan mungkin kereta terakhir, jadinya terkesan buru-buru. Setelah itu, aku berjalan menyusuri lorong untuk mencari kursi kosong. Gak susah karena kereta dalam keadaan gak penuh penumpang, cukup kosong malahan hanya ada beberapa penumpang di satu deretan kursi. Di detik ini seharusnya aku sudah merasa aneh. Karena seharusnya kereta Bogor nggak sekosong itu. Walaupun sudah tengah malam. Tapi karena tubuh sudah sangat lelah dan mengantuk, aku nggak terlalu mempedulikan hal itu. Aku duduk di kursi yang lagi-lagi nyaris tepat berada di depan pintu keluar. Deretan kursi yang berada di depanku dalam keadaan kosong, nggak ada orang sama sekali. Sementara di kanan kiri penumpang lainnya berjarak cukup jauh. Aku duduk bersandar, mencari posisi nyaman untuk terlelap. Aku benar-benar lelah. Ada yang nggak biasa. Aku baru sadar kalau ternyata dalam kereta keadaannya gelap. Biasanya kan terang-benderang sekali. Tapi aku nggak mempedulikan hal itu. Lebih fokus untuk berniat tidur. Mungkin saja ada kerusakan lampu di gerbongku. Jadi jadinya gelap dan nggak ada penerangan. Hah, <tuh> entah sudah berapa lama. Lampu gerbong ini gelap. Aku terbangun dari tidur, entah kenapa juga aku tiba-tiba terbangun, mengucek-ucek mata, dan mencoba memperjelas penglihatan. Kilatan cahaya lampu dari luar terlihat sekelebat. Gerbang kereta yang aku tempati masih dalam keadaan gelap. Ada perasaan aneh ketika sudah benar-benar sadar. Aku merasa kalau tubuhku sangat lelah. Kakiku pegal, tak terkira, dan ternyata juga tubuh dan bajuku basah oleh keringat. Aku basah berpeluh, aneh. Aku merasa lelah sekali. Sudah sampai mana ini? Tanyaku dalam hati. Aku kebingungan, sudah hampir sampai. Aku kaget. Karena tiba-tiba terdengar suara yang dekat telinga sebelah kiri Dan ternyata itu adalah seseorang yang pernah ku kenal Bapak berpeci Yang pada hari minggu lalu bersamaku di stasiun Sudirman Bapak yang secara misterius bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat Aku menegakkan posisi dudukku, lalu diam, belum berani berkata apa-apa. Keringat dingin mulai mengucur deras. Aku semakin ketakutan karena kereta terus melaju tanpa berhenti, melewati semua stasiun yang terlewati. Tenang, sebentar lagi sampai, kata bapak berpeci itu lagi. Aku gak menjawab dan gak mau berbicara. Tiba-tiba, ada salah satu penumpang berdiri dari duduknya. Sosok perempuan berambut panjang dia berdiri, lalu berjalan melintasi persis di hadapanku menuju pintu yang menghubungkan dengan gerbong kereta yang ada di depan dan yang mengerikan. Setelah sosok perempuan itu sedang tepat berada di depanku Aku melihat kalau dia bukan berjalan Tapi melayang Kakinya seperti nggak menyentuh lantai kereta Setelah sosok perempuan itu Berikutnya aku melihat ada sosok anak-anak yang juga melintas di depanku Sosok anak ini juga sama bergerak seperti melayang Ya Tuhan, ini kereta apa ini? Aku ketakutan, sangat ketakutan Ketika semakin banyak penumpang yang kemudian bangun dari duduknya dan melayang berseliweran dalam kereta Tubuhku gemetar hebat, aku menangis dalam diam Sampai akhirnya aku nggak sadarkan diri Mas, mas, bangun mas Aku mendengar ada suara Aku kebingungan Tapi berikutnya aku sadar kalau sudah berada di stasiun Sudah nggak berada di dalam kereta hantu itu lagi Saya di mana pak? Tanyaku kepada bapak yang membangunkanku Ini stasiun Cilebut mas Tadi mas tiba-tiba sudah tidur di sini. Aku terbangun di peron jalur stasiun Cilebut tepat di samping rel kereta perlintasan. Aku melihat jam tangan, ternyata sudah jam 4 pagi. Kemudian aku menelpon Randy untuk menjemputku di Celebut. Sungguh, perjalanan kereta yang gak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa minggu depan dengan cerita yang lebih mengerikan lagi tetap sehat supaya kita bisa terus merinding bareng. Salam Bri. Oke. Itulah salah satu lagi ya kejadian KRL yang dialami oleh temannya Mas Bri Story ya. Wah, benar-benar di luar nalar ya kejadiannya itu ya. Dan alhamdulillah sih kalau Masalah kereta saya belum pernah, ya. Naik kereta hantu gitu, bis juga belum pernah, dan saya juga nggak minta kalau naik bis hantu. Ya, semoga uh, cerita ini bisa menghibur kalian dan bisa menjadi aler-aler. Itu maksudnya peringatan bagi kalian, jadi. Tetap berhati-hati dan berdoa dimanapun kalian berada. Oke, okay, mungkin ini saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.